bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin Muslim Bunyani Mulik Allah Sekalian. Dan Allah SWT dalam ayat ke-91 hingga 92 daripada surah Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu beri mereka kenderaan, lalu kamu berkata aku tidak mendapati sebarang kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, dan tak mereka tidak mendapat apa yang akan mereka nafkahkan. Jadi sini Allah menjelaskan tentang keuzuran-keuzuran yang dengannya seseorang itu dibolehkan tinggal di kampung halaman, tak payah pergi berjihad. Di antaranya ada yang bersifat satu benda yang tidak boleh dihilangkan daripada diri, seperti kelemahan fizikal, termasuk seperti orang buta, orang yang tempang dan sebagainya. Oleh sebab itu Allah SWT mulakan mana keuzuran ini dengan sifat-sifat fizikal yang manusia tak ada pilihan, dia tak kena ubah dah keadaan dirinya, Allah jadikan seperti itu. Selain itu ada juga yang bukan bawaan. Contohnya seorang yang tiba penyakit, dia tidak dapat pergi berjihad yang Allah SWT, ataupun disebabkan yang ketiga kerana kefakiran, menyebabkan dia tidak mampu untuk mempersiapkan peralatan dan bekalan untuk pergi medan perang. Jadi bagi mereka ni diperbolehkan untuk tinggal, tak payah ikut jihad, dan mereka ni diberi keampunan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu Allah mengingatkan ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbaik. Kalau begitu keadaannya, tak ada pilihan, ruang untuk berbaik masih lagi terbuka kepada mereka, dan mereka memang benar orang yang muhsin, cuma tak dapat turut serta dalam jihad kerana kelemahan-kelemahan tersebut. Allah tahu kamu sakit, Allah tahu kamu miskin, Allah tahu kamu ni buta. Imam Al-Za'i berkata, orang yang pernah keluar untuk melaksanakan salat istisqa, salat untuk minta hujan, sehari ni boleh kalau asfiyat, kemudian dia berkata, wahai para hadirin, bukankah kalian mengaku pernah buat dosa? Mereka menjawab, ya tentu sekali wahai tuan imam kami. Lantas dia berkata, ya Allah, semuanya kami mendengarkan kau telah berfirman, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang berbaik. Ya Allah, kami ini mengakui buatan dosa kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, turunkanlah hujan untuk kami. Lalu dia mengangkat kedua tangannya diikuti oleh mereka, maka hujan pun turun. Jadi ini satu kelebihan ayat ma'alal muhsinina min sabil.
Saya ini muliakan Allah sekalian. Ni Bilal bin Sa'ad berkata telah memuji Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah dalam doa salat istisqa. Dibacakan ayat ini, ma alal muhsinina min sabil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ni memanglah melakukan dosa, tapi kami cuba untuk membaiki diri kami. Laksana golongan yang tidak berkesempatan untuk turut berjihad itu, mereka ni melakukan kebaikan, cuma tak dapat nak pergi perang kerana kelemahan keuzuran yang telah menimpa. Dalam satu riwayat daripada Al-Awfi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, dia berkata, pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi berjihad bersama dengan Nabi, untuk pergi berjihad di bela Tabuk yang telah kita lihat sebelum ini, panjang ceritanya. Sebenarnya rombongan yang dipimpin oleh Nabi SAW ini seramai 30,000 orang, banyaknya tak kurang daripada 30,000. Sebab itu kalau dinilai oleh para ulama, contohnya Ibn Hajar, sebenarnya bukan penduduk Madinah sahaja yang terlibat dalam angkatan perang ini. Ia turut disertai oleh golongan Badui daripada luar Madinah yang telah masuk Islam, yang kuat imannya, yang pulang tu pulanglah, yang telah kita bincang yang lalu. Golongan Arab yang pulang pun ada juga yang meminta keizinan untuk tak turut serta, tapi yang turut serta bersama Nabi pun jumlahnya tidak kurang daripada 30,000. Maknanya ramai. Jadi Nabi yang selamat untuk pergi berjihad ini, kemudian beberapa orang sahabat telah bertemu dengan Nabi. Seorang bernama Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin Al-Muzani, ketuanya ini, dia berkata, wahai Nabi, mari Nabi, kami nak ikut serta dalam rombongan ini, bukalah ruang dan peluang untuk kami, wahai Nabi. Nabi berkata, demi Allah, aku tidak ada tunggangan lebih untuk membawa kamu. Demi Allah, aku tidak dapat kenderaan lain untuk membawa kamu. Dia pun pulang kepada kaumnya dalam keadaan menangis, meleleh air matanya, berjujuran air matanya. Sedih dia jumpa dengan kaumnya sendiri, mengatakan bahawa kita tak dapat pergi perang kerana kenderaan tidak cukup, belanja tidak ada. Mereka bersedih kerana tak pergi jihad. Tak ada tunggangan yang akan bawa mereka, tak ada bekalan yang boleh mereka gunakan. Jadi ketika Allah menyaksikan kesungguhan dan kecintaan mereka kepada perintah Allah SWT ni, maka Allah SWT turunkan ayat, laisa 'alal du'afa, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nas'u lillahi wa rasulih. Allah turunkan ayat ini antara sebab nuzulnya kerana ketua kabilah ini bernama Abdullah bin Ma'qil Muqarrin Muzani minta kepada Nabi SAW untuk turut serta sedangkan dia tidak memiliki apa-apa. Lalu Nabi telah mengutuskannya. Nabi kata, aku tak ada apa-apa nak beri pada kamu, kamu nak terlibat pun kita tidak ada kenderaan lebih, kami nak biaya kamu pun tak ada duit yang mencukupi. Menangis dia ni, sedari ni mulia kat Allah sekalian. Sementara itu Mujahid pula berkata, wala alladhina idha ma atauka litahmilahum, wala alladhina idha ma atauka litahmilahum. Ini merujuk kepada tentang Bani Muqarrin yang datang daripada Bani Mazina ataupun Mazaniyah, datang untuk bertemu dengan Nabi, meminta bantuan untuk pergi perang, bersungguh-sungguh nak pergi perang walaupun tak ada kemampuan, tapi Nabi telah menguzurkan mereka, mereka menangis. Itu sebab dalam satu hadis Nabi telah bersabda, laqad khallaftum bil madinah aqwama ma anfaqtum min nafaqa wala qata'tum wadiya wala niltum min aduin nailan illa wakar syarakukum bil ajr. ثم قرا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه قلت لا قلت لا قلت لا اجد ما احملكم عليه. Nabi telah bersabda kepada para sahabat, sungguhnya kalian ini telah meninggalkan beberapa orang manusia, segolongan manusia di Madinah. Kalian tidak berinfak dengan satu infak, kalian tidak belanja dengan satu belanja, tidak pula merentasi satu lembah, tidak berperang dengan musuh, melainkan mereka pun turut menyertai kalian, mendapat pahala yang sama di sisi Allah. Kemudian Nabi membacakan ayat ini, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai. Dan tidak berdosa atas orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya minta bantuan, minta kenderaan untuk turut serta, kamu berkata kepada mereka, maafkan aku, aku tidak memperolehi sebarang kenderaan untuk membawamu. Jadi mereka ni telah menyertai kamu di sudut pahala di sisi Allah kerana niat mereka. Niatul mukmin khairun min amali. Niatlah banyak-banyak melakukan kebaikan sedaya, kerana niat-niat kita dikira di sisi Allah. Macam niat para sahabat nak turut serta. Cuma
kekangan keuangan dan kemampuan yang menghalang mereka, tetapi mereka tetap mendapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, "Inna bi madinati aqwama ma qata'tum wadiya wala sirtum sayran illa wa hum ma'akum." Qalu wa hum bil Madinah? Qal na'am, habasahumul 'udhr. Nabi bersabda, semuanya dekat Madinah ni ada segolongan yang mana tidak kamu melintasi satu lembah, tidak kamu melangkah, melainkan mereka mendapat pahala seperti kamu juga. Mereka tak ikut. Para sahabat tanya, padahal mereka ada di Madinah, wahai Nabi. Nabi jawab, ya, sebab mereka ini terhalang dek keuzuran. Kemudian Allah kembali mencela golongan yang minta uzur untuk tidak pergi perang, padahal mereka lah orang kaya. Allah mengkhabarkan tentang kesenangan mereka. Mereka ni redha untuk tinggal bersama dengan perempuan, tidak mahu turut serta dalam permusafiran Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah mengunci hati-hati mereka. Allah telah mengunci segala diri mereka ini, yang Allah gambarkan betapa buruknya sikap golongan munafikun itu. Sekali ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Sekarang kita dapat lihat, ini adalah penjelasan para ulama terhadap golongan yang dibenarkan untuk tidak pergi perang. Ibn Jarir Tabari yang tafsirnya, tafsir Jarir Tabari, Ibn Jarir Tabari, tafsir nama sebagai Jami'ul Bayan ini, menceritakan bahawa nama para sahabat yang tidak turut serta dalam perangan ini kerana keuzuran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kita maksudkan, wala alladhi la ila ma atawka li tahmilahum qultala ajidu ma ahmilukum alaih. Mereka ni 7 orang datang daripada Bani Amr bin Auf, seorang bernama Salim bin Umayyah, seorang bernama Hirmi bin Amr, seorang bernama Mazi bin Najjar, seorang bernama Abdul Rahman bin Ka'ab yang dipanggil sebagai Abu Layla, dan ada bernama Salman bin Sakhar, dan daripada Bani Haritha namanya Abdul Rahman bin Yazid Abu Ablah. Ini adalah sahabat-sahabat yang nak pergi perang bersama dengan Nabi. Itu juga Amr bin Ghanamah. Mereka ni 7 orang nak pergi perang bersama dengan Nabi SAW. Dan ada juga lain mengatakan Erbab bin Sariyah. Erbab bin Sariyah juga nak pergi perang, tapi kerana tidak ada kemampuan, maka Nabi telah mengecualikannya. Ini adalah sahabat-sahabat yang kukuh iman. Lihat perkataan La ajid wala alladhina idha ma'atawka li tahmalahum qulta la ajid. La ajid ma, la ajid ma ahmilukum alaih. La ajid ini maksudnya saya tidak memperoleh, saya tidak ada apa-apa untuk beri beri kamu. Menurut pakar tafsir, kata pakar tafsir nama Abu Sa'ud, jawapan ini menunjukkan betapa Nabi sangat berlemah lembut kepada mereka yang susah untuk menyenangkan hati mereka. Seakan-akan dengan jawapan tersebut, Nabi telah pun memberitahu mereka, aku telah mencari apa yang kalian minta, tapi nampaknya aku masih belum memperolehnya lagi. Aku sungguh kesal. Itu sebab kataan digunakan oleh Allah di sini, la ajid. Kemudian ayat digunakan Allah SWT di sini, tafiru tawallahu a'yunuhum tafiru minan dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tafir, tafir ini merujuk kepada afadha yufir. Yufir ini fail, maknanya merujuk kepada cucuran air mata yang sangat keras, makna tangisan yang benar-benar menunjukkan kesalihan diri, tangisan yang menunjukkan ikhlas kepada Allah SWT. Menangis, tak boleh disekat air mata itu, mengalir dengan derasi. Mereka ni 7 orang seperti yang telah kita gambarkan dalam kuliah sebelum ini. 7 orang ni dipanggil sebagai Al-Baka'un. Al-Baka'un ni maknanya orang yang sangat banyak menangis ni. Akhirnya 7 orang ni dapat juga pergi berjihad dalam satu riwayat, kerana dibayari oleh paman Nabi SAW, pakcik Nabi yang bernama Al-Abbas radhiyallahu anhu. 3 dibelanja oleh Uthman bin Affan, dan 2 lainnya dibelanja oleh sahabat Nabi bernama Yamin ibn Amr An-Nadhari. Ada yang meriwayatkan bahawa jumlah mereka ni hanya 3 orang sahaja yang bersaudara. Jadi sebenarnya kelompok yang datang kepada Nabi ni memohon, menangis kepada Nabi supaya dapat turut serta, sampai Allah turunkan ayat memuji mereka. Ia menjadi pengajaran kepada kita semua secara yang dimulai kepada Allah. Sekiranya kita ikhlas untuk agama Allah SWT, maka air matanya akan mengalir
rasa apa yang kita buat tu kerana Allah SWT, nangislah. Kerana tangisan ini akan memadamkan api neraka Allah SWT di akhirat kelak. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassu manar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh mereka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis takutkan Allah. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga pada waktu malam untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Isteri yang dirahmati Allah, insya-Allah pada bulan akan datang kita akan masuki ayat yang ke-93 daripada surah Taubah, nampaknya menuju ke penghujung surah yang mulia ini. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.